utusan khusus Presiden untuk kerjasama internasional Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono menerima skenario perencanaan pemindahan Jakarta ke IKN Kalimantan Timur Kaltim dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia ASPE. Ex-Kepala Otorita IKN ini mengatakan, secara bertahap kemungkinan geliat Jakarta dan IKN akan berubah. Secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu, kata Bambang. Dalam kesempatan itu, Ketua SPI Adiwan Fahlan Aritenang menyampaikan 4 skenario yang telah disusun melalui kajian perencanaan wilayah dan kota di IKN. Pertama adalah skenario ideal, yakni pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua adalah skenario peluang 1, yakni pemindahan ibu kota belum ditetapkan, meskipun anggarannya cukup. Ketiga adalah peluang 2, yakni pemindahan ibu kota dilaksanakan, tetapi anggarannya tidak cukup. Pada skenario peluang 1 dan 2 ini, ASPI mengusulkan penerapan skenario Twin Cities, yaitu adanya 2 kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu. Pada situasi peluang 1 dan 2, dapat diterapkan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Dalam peluang 1, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya Research and Education Hub.